Berbagai sektor, makanan, minuman, restoran, pikirangan, pembuatan, semua, semua terjejas. Perhotelan, semua sektor. Yang paling tinggi sekali ialah sektor pemborongan dan perencetan. Sektor pembuatan, 191 kes. Kedua diikuti oleh pemborongan dan perencetan. Tapi mudahnya semua sektor terlibat. Dan ini adalah satu peluang yang baik. Kerana lebih 3,800 peluang pekerjaan sedang menanti mereka yang tidak ada kerja depan. Yang penting mereka akses kepada portal yang saya sebutkan tadi. Saya harap dia dapat tuliskan dengan jelas. Maknanya kalau ikut statistik di Pahang yang hilang kerja cuma 777 orang. Kalau terkosong ada 3,800 orang. Ini sebagai dia orang ada, tak ada masalah untuk. Tetapi kita kena ingat kadang-kadang ada juga kerja tu yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Ini bukan secara automatik. Maknanya ada 737 orang ataupun 1.38% yang kehilangan pekerjaan daripada total seluruh negara. Tidak semestinya 737 orang ni secara automatik yang bila dia minta dapat, tidak. Proses-proses itu harus juga diikuti. Semua yang kita boleh highlight ada 3,800 peluang pekerjaan. Ini termasuk mereka yang sedang mencari kerja, dan yang mencari kerja yang sedang menganggur dan sebagainya. Okay.